Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Tadi teman-teman saya hari ini berada di South Bank Brisbane dan tadi teman-teman lihat ada bapak-bapak ibu-ibu dari datang dari mana mungkin dari China ya, sepertinya mereka bersemedi, bermeditasi dengan agama mereka. Bicara tentang meditasi ya, sekarang saya melihat di pengobatan dan di beberapa natural atau naturopati seperti itu, tuh Masya Allah, itu ternyata meditasi merupakan salah satu komponen utama dalam pengobatan yang mereka letakkan sebagai salah satu pilar utama, karena memang dia bisa mengobati penyakit-penyakit ya dengan ketenangan ya, dengan hormon yang mengalir seperti itu. Tapi pertanyaannya bagi umat Islam, kita harus solusi zikir yang mereka sebut dengan meditasi ini sebagai salah satu sarana atau solusi spiritual dari langit yang Allah berikan kepada kita semua. Masya Allah, barakallah. Jadi harapan saya itu adalah bagaimana ya kita ya subhanallah bisa mengembalikan solusi atau mungkin mendapatkan solusi-solusi langit ini deh, termasuk juga dengan membaca Al-Quran, dengan berzikir, dengan kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, dan kita kembalikan semua esensi penyakit tadi kepada sang pencipta dan pemberi penyakit tadi, yaitu Allah Azza wa Jalla. Maka inilah saya katakan sebagai solusi langit ya, ketika kita menjadikan zikir ya, yang mereka sebutnya meditasi tadi, dengan baca Quran ya, kemudian kita berkhalwat dengan Allah dengan waktu malam kita di tahajud ya, itu merupakan salah satu hal yang sangat, bahkan saya katakan substansial dan faktor paling utama. Karena memang seperti yang sudah saya sampaikan di banyak kajian atau mungkin teman-teman juga baca, bahwa penyakit pada dasarnya, penyebab paling besarnya justru malah muncul dari diri kita. Penyakit itu fisiknya seseorang itu bisa bermasalah kalau kolbunya bermasalah. Maka fafiru ila Allah, kembalilah kepada Allah, berzikirlah ya, berbuatlah baik, beri sarapan kolbunya, beri sarapan pikirannya itu dengan baik, baca Quran, ikutin kajian-kajian syar'i, termasuk juga penyakit-penyakit seperti endometriosis, mungkin PCO seperti itu. Itu juga salah satu sarananya atau caranya adalah kita datang ke majelis ilmu. Ya, datang majelis ilmu, kita menghampiri Allah, mendekati Allah, menjadi salah satu solusi ya untuk kita kembali. Ini ada anjing lewat. Jangan dekat-dekat anjingnya. Maaf. Gangguan sudah lewat. Maaf. Jadi, kita kembalikan semua kepada Allah. Fafiru ila Allah. Dengan cara apa? Perbanyak zikir, ya. Zikir seperti apa? Berapa banyak? Berzikir sebanyak-banyaknya. Baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, astaghfirullahalazim, la haula wala, banyak sekali, hasbunallah, sekali terlalu banyak. Islam menjadikan zikir seperti itu. Dan bayangkan Bapak sekalian, kalau dalam seperti itu kita sebenarnya sedang memprogram gen kita. Kita memprogram badan kita, memprogram diri kita untuk setiap sel-sel kita itu berzikir ya, seperti halnya alam semesta ini berzikir, pohon ini berzikir, rumput ini berzikir, semua berzikir. Bahkan ikan yang ada dalam sungai tadi, mereka semua berzikir pada Allah. Itu salah satu solusinya. Dan kita lihat zaman sekarang ini, Masya Allah ya, pada akhirnya manusia itu akan mencari Tuhan. Karena dia akan berpikir, apa ini berpikir? Mikirnya itu, apa ya? Gak mungkin semua ini terjadi dengan seperti ini aja. Dari langit di atas, ada awan, ada bumi, ada planet, ada universe, ada galaksi, ada bintang, ada bulan. Subhanallah, manusia gak bisa bikin sama sekali. Pasti ada yang menciptakannya. Termasuk dalam tubuh saya ini sekarang ada elektron yang berputar. Ada berputar elektron dan mereka semua berpasangan. Mata saya bisa melihat, berkedip. Semua Allah yang kendalikan. Ya. Jadi kalau kita baca itu semakin inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafi al-laili wan nahar la ayatin li ulil albab allazina yaquluna ayal allazina ya lupa pula allazina maksudnya orang-orang yang mengucapkan rabbana ma khalaqta hadza batila. Agak grogi sedikit, ada anjing lewat. Jadi tadi, jadi
di orang-orang yang mengucapkan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Masya Allah ya. Jadi orang-orang bilang, ya Allah gak sia-sia kau ciptakan ini semua. Ada pohon daunnya kecil, ada pohon daunnya besar, ada pohon daunnya kuning, ada pohon daunnya merah. Masya Allah ya. Itulah tanda-tanda kebesaran Allah yang dia atau Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan dalam Al-Quran, sanurihim ayatina fil afaq. Kami akan perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami di sekitar penjuru langit dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bahwa Al-Quran itu benar. Maka yakinilah bahwa sebenarnya ini semua ada maksud dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pesan saya, kebetulan saya lagi di Brisbane ya. Di sini tempat yang subhanallah ya, kita tahu bahwa ini negara maju ya, negara bukan negara flower, apa namanya, flower berkembang, negara berkembang gitu ya. Seperti halnya banyak orang bilang tentang apalah gitu kan. Tapi intinya di sini orang apa itu namanya, merasakan kemakmuran, kesejahteraan. Tapi ingat masjid, gereja mereka kosong di sini ya. Tempat ibadah mereka kosong. Bahkan teman-teman di sini itu membeli gereja untuk dijadikan masjid. Kenapa? Mau seheboh-hebohnya apa kita juga kejar dunia, pasti akan sampai pada satu titik hampa semua. Anda yang beli ya, mobil paling bagus, beli sepatu paling bagus, baju paling bagus, semua beli yang paling bagus. Berapa hari sih damainya? Berapa hari sih bahagianya? Berapa hari sih senangnya? Nggak lama kok, paling lama seminggu. Belilah mobil paling mewah, coba lihat. Tapi subhanallah, ketika uang tadi dikembalikan ke jalan Allah, membantu fakir miskin, anak yatim, pondok pesantren, segala macam, jihad dengan harta, fisabilillah, bahagia terus menerus. Itu sebabnya, salah satu caranya apa? Ya, kita disunahkan oleh baginda Nabi SAW untuk apa? Bersedekah di pagi hari. Ya, di sini masih jam 9. Indonesia mungkin masih jam berapa tuh? Jam 5 atau jam 6 lah ya. Tapi bersedekah tuh pagi hari supaya kita dapat bahagia. Karena kita butuh makanan buat kalbu kita. Kita butuh sarapan, kita butuh makan siangnya, kita butuh makan malam. Jadi kalau bilang makan pagi, makan siang, makan malam, apakah itu wajib? Ya enggak juga. Kalau butuh makan, makan. Tapi ini kudu dikasih makan terus. Bahkan kalau saya katakan setiap saat kasih dia makan. Kalau butuh kasih makan terus dengan apa kebaikan. Kalau bisa berbuat baik untuk orang lain bagus, tapi kalau minimal kita untuk ngasih makan dia dengan cara apa? Zikir ya. Enggak ada ngomong apa-apa sama teman. La ilaha illallah, astagfirullahaladzim. Ya, banyak sekali kita bisa kerjakan. Ya, dan kita tidak perlu katakanlah saya kadang-kadang perlu gerakan-gerakan mungkin maaf seperti agama lain. Islam sudah cukup, ya. Islam sudah cukup. Nabi sudah menjelaskan dengan sangat sempurna agama ini. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam. Maka kembali pada Islam. Banggalah kita sebagai Muslim, ya. Khususnya teman-teman ya, kita saudara-saudara sesama Muslim, sama mukmin, banggalah kita Islam. Manfaatkan itu baik-baik, kesehatan ya yang kita dapatkan sebenarnya buah dari ketaatan. Orang yang rutin puasa, bangun malam, zakat, puasa, sedekah, pasti akan sehat insyaallah ya. Seperti itu, mungkin mudah-mudahan bermanfaat dan semoga live ini juga bisa dipraktekkan ya. Semoga Allah tambahkan juga ilmu buat Anda semua, buat saya juga, sehingga kita bisa terus mentadaburi ayat-ayat Allah, kebesaran Allah dimanapun kita berada ya. Seperti itu. Harapannya semakin kita bisa membaca tanda-tanda kebesaran Allah tadi ya, semakin tahu dari situ Allah kasih hidayah karena Ibnu Mubarak rahimahullah.